Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا بسم الله الرحمن الرحيم. Kita insyaallah akan mulai kajian tafsir yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir Al-Qurtubi. Tetapi ketika ana melihat bahwasanya kalau memang kita ini mengkaji kitab, maka perlu efektivitas dan pemanfaatan yang lebih. Di antaranya adalah pemanfaatan kitab tersebut itu lebih ditekankan dibandingkan sekadar kita menyimak kemudian melupakan. Berangkat dari itu, dan ketika melihat kita masing-masing dari kita, ya memang namanya ngaji kitab, tetapi pada praktiknya ternyata hanyalah ana yang berbicara selama sekitar 50 menitan, kemudian bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian hanya mendengar. Yang setelah itu ketika pulang keluar dari masjid ini, maka maklumat berceceran, dan itulah rata-rata ngajinya kita modelnya. Maka dilihat dari itu, insyaallah kita akan memulai pertemuan kali ini di Sabtu subuh ganjil 1, 3 atau 5. Kita akan memulai mengkaji tafsir mulai dari awal, tidak lagi dari surat An-Nas tapi dari Al-Fatihah, dan dengan kitab yang ringkas yaitu kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Dan kemudian kitabnya tersebut teksnya kan singkat dan ringkas. Maka alhamdulillah ana insyaallah berazam insyaallah akan memformatkan kajian ini, selalu akan ada materi, selebaran materinya di setiap sesi pertemuan kita, free, gratis, dan insyaallah baguslah, ada terjemahannya juga, jadi bukan hanya teks Arabik, kita terjemahkan juga, dan insyaallah bermanfaat. Sehingga ketika bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah pulang, maka minimal dapat oleh-oleh kertas yang isinya ilmu. Mungkin walaupun di sininya mengantuk, letih atau gimana, tapi minimal pas pulang bisa membaca lagi insyaallah. Jadi seperti itu kita mulai. Dan teori atau metode seperti ini telah diterapkan selama 3 musim di Pasar Minggu Rawa Bambu pada hari Sabtu. Ya. Yeah. Insyaallah ini akan dibagikan, dan ana enggak tahu jumlahnya berapa, tetapi udah ana printkan sekitar 70 sekian kertas. Kalau misalnya masih kurang, mungkin 2 pekan lagi kita akan tambahkan lagi insyaallah. Dan ini semua bukan apa-apa, tetapi karena ana menginginkan semua merata mendapatkan ilmu. Dan ketika keluar dari kajian bukan sekedar ngaji kuping saja, melainkan mendapatkan teks dan bisa dipelajari ulang ketika sampai di tempat masing-masing insyaallah. Ini untuk ikhwan dan akhwat, tolong dibagi dengan seadil-adilnya ya, Mas. Ya karena ana enggak tahu gini, Mas, malam masa enggak, tolong dibagi akhwatnya juga.
dapat. Dan ini ada dua halaman, tetapi ada lembaran sedikit, ya. Ada sedikit lembaran itu berkaitan dengan kajian aja. Jangan dihabisin untuk akhwatnya ya, nanti disisain untuk akhwat next ya. Jadi metode pembelajaran kita sudah ada kertasnya insyaallah, dan ini yang akan kita bahas pada hari ini mungkin selama 50 menitan ya. Dari awal sampai akhir sudah kita tentukan sampai mana kita akan mempelajari. Kemudian membaca Arabik ayatnya, terjemahannya, tafsiran terjemahannya, kemudian bahasa Arabnya kita akan jelaskan juga insyaallah, dengan diusahakan seringkas-seringkasnya biar enggak terlalu memanjang. Ya, biar enggak kayak surat An-Nas kemarin, satu ayat panjang banget, ngalor ngidul kemana-mana. Yang anda takutkan enggak ada maklumat yang kemudian didapat. Ya, jadi kita ditujukan ini supaya ngaji benar-benar ada yang terpatri maklumatnya, bukan sekadar ngaji. Ya, bukan sekadar mendengar selesai. Ya. Baik, insyaallah kita mulai. Anda nggak tahu ini pas atau enggak, ya ala kulihal, ya mudah-mudahan nanti bisa kita tambah lagi. Kita akan mempelajari tafsir, dan ini pertemuan, anggap pertemuan pertama ya. Pertemuan sebelumnya itu lupakan saja ya. Ini pertemuan pertama kita, mulai dari tafsir Al-Fatihah, akan berlanjut nanti Al-Baqarah dan seterusnya. Ya. Suratul Fatihah, kita baca dulu terjemahannya. Dinamakan surat Al-Fatihah karena kitab Allah ini dibuka atau dimulai dengannya, dengan surat ini. Dinamakan juga dengan Al-Quran karena cakupan surat ini karena betapa mencakupnya surat ini terhadap tema-tema di dalam Al-Quran, dari tema tauhid kepada Allah, tema ibadah, tema isyarat yaitu petunjuk terhadap kisah-kisah, dan tema-tema lainnya. Ia, yaitu Al-Fatihah, adalah surat teragung di dalam Al-Quran. Ia adalah As-Sab' Al-Mathani. Ini akan kita jelaskan kalimat per kalimat, insyaAllah. Tapi kita baca Arabiknya. Summiyat suratul Fatihati liftitahi kitabillahi biha. Artinya sebagaimana sudah dituturkan. Summiyat, dinamakan surat Al-Fatihah. Kenapa? Kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah? Liftitahi. Coba di sini liftitahi ada dua kata. Li dan iftitah. Li itu artinya apa? Di sini artinya bukan untuk atau buat, bukan. Tapi artinya karena. Li artinya karena. Ya. Karena iftitah kitabillahi biha, karena dibukanya, iftitah itu artinya pembukaan, pemulaian. Karena dibukanya atau dimulainya kitab Allah dengan surat ini. Iftitahi kitabillahi biha, dengannya, ha di sini, biha, ha di sini, itu surat Al-Fatihah. Ya. Maka nama Al-Fatihah ini, kalau antum, ya kita semua hafal surat Al-Fatihah, tidak ada di dalamnya kata Fatihah atau Fatihah, enggak ada. Tetapi penamaan Al-Fatihah ini disebabkan dia menjadi pembuka Al-Qur'an. Ya. Disebabkan dia menjadi awal-awal di mushaf kita. Wa tusamma ummul Qur'an liistimalaha 'ala mawdu'atihi. Wa tusamma, dan surat Al-Fatihah ini tusamma juga dinamakan. Ya, dinamakan juga
dengan nama apa? Ummul Quran. Ummul Quran. Itu kan bahasa kita maknanya ibu. Bisa bermakna induk. Maka Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yang namanya penamaan surat selalu ada sebab. Ya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, penamaan itu selalu ada sebab. Dan rata-rata sebabnya karena nama tersebut disebabkan karena surat tersebut membahas nama tersebut. Ada pembahasan khusus di dalam surat tersebut. Misalnya Al-Baqarah, ada pembahasan tentang Al-Baqarah berkaitan dengan Yahudi. Misalnya surat An-Nisa, ada kaitannya dengan perempuan. Surat An-Nas, akhirnya An-Nas, An-Nas, An-Nas. Surat Qaf, Sad, dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, Sad, Qaf. Dan Al-Baqarah juga disebut alif, surat Alif Lam Mim. Ali Imran, surat Alif Lam Mim. Dan seterusnya dari Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Tapi dibedakan Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, dan surat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa. Ada macam-macam. Nah, sekarang Ummul Quran adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi satu surat memiliki beragam nama. Dan itu sesuatu yang memang masyhur sejak zaman lampau, sejak zaman Rasulullah. Ya. Satu surat bisa beragam nama. Kita tahu surat ada namanya Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun ya, lain lagi. Al-Mu'min. Kadang kita menemukan surat ini bernama apa? Ghafir. Ya kan? Beda nama, tapi hakikatnya surat itu juga. Ya. Begitu juga dengan Al-Fatihah punya surat lain, punya nama lain yaitu Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran, induk Al-Quran? Lishtimaliha ala mawdu'atihi. Lishtimaliha ala mawdu'atihi. Li tadi di sini artinya karena. Istimal, istimal cakupan, mencakupnya. Ha yaitu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini mencakup ala mawdu'atihi. Mencakup atas apa? Mawdu'at, jamak dari mawdu'. Mawdu' di sini artinya bukan palsu. Ya. Makanya satu istilah itu bisa banyak makna. Di sini kita perlu memperkaya khazanah keilmuan kita tentang bahasa dan istilah-istilah dalam ilmu syar'i. Maudhu' bisa bermakna tema, bisa bermakna yang diletakkan, bisa bermakna palsu. Tergantung dari konteks bicara kita. Maudhu'at di sini maknanya adalah tema-tema. Ya. Tema-tema. Tema-tema, nah, maudu'atihi, hi di sini yaitu maksudnya Al-Quran. Kata ganti. Berarti, Al-Quran memiliki beragam macam tema pembahasan. Yang globalnya itu, kalau enggak tentang akidah, kalau enggak tentang hukum ibadah, atau hukum muamalah, atau kisah-kisah, atau nasihat. Semua dari tema-tema itu, intinya itu ada dalam surat Al-Fatihah bagi yang mentadaburinya. Intinya ada di sana. Kita tahu Al-Quran itu syifa, penyembuh. Di dalam Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, setiap halaman selalu ada solusi buat segala problematika kehidupan kita. Ya. Dan juga ada kabar-kabar yang bersifat ghaib bagi kita sekarang. Nah, semua itu adalah obat. Dan obat itu semua terkandung di dalam Al-Fatihah. Maka sebenarnya kalau ilmu kita tinggi dan keimanan kita kuat, membaca surat Al-Fatihah saja sudah cukup untuk meredakan segala macam kesedihan. Sebenarnya begitu. Cuman kan ternyata yang realitanya enggak begitu, ya kan? Mungkin saking kurangnya ilmu kita atau saking kurangnya juga keimanan kita. Ya. Kemudian min tauhidin lillah, di antara tema dalam Al-Qur'an di antaranya adalah tauhid kepada Allah, akidah. Akidah. Banyak dalam Al-Qur'an nama-nama Allah disebut.
pada akhir-akhir ayat nama-nama Allah disebut. Itu tauhid asma wa sifat. Banyak penyeruan untuk beribadah kepada Allah. Itu juga tauhid uluhiyah. Banyak penyeruan atau pengingatan bahwasanya Allah menciptakan ini, Allah membuat ini, Allah mengadakan ini, itu masuk ke tauhid rububiyah. Banyak. Ya. Kemudian wa ibadah dan juga berkaitan dengan ibadah. Dalam Al-Qur'an ada tema. Ya, tema ajakan untuk ibadah. Tema tentang hukum-hukum ibadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu termasuk salah satu tema ibadah dalam Al-Qur'an. Dan banyak lainnya. Ya, ya ayuhanna su'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb kalian. Itu juga termasuk tema tauhid dan ibadah. Wa isyaratin ila qasas atau kisas, Pak. Qasas atau kisas nih? Qasas atau kisas? Beda enggak qasas sama kisas, Pak? Beda, Pak. Ya. Qasas itu jamak dari qissah. Kalau qisas itu bukan jamak. Kalau qasas itu artinya kisah-kisah. Makanya di sini ini ila qasasin. Kisah-kisah. Ya, cerita-cerita. Kalau qisas pakai alif di antara sad dan sad. Qisas. Itu artinya hukuman yang setimpal, balasan yang setimpal bersifat duniawi. Itu qisas. Beda lagi itu. Itu masuk ke dalam hukum fikih. Nah, ini qasas yaitu kisah-kisah, cerita-cerita. Makanya ada surat namanya Al-Qasas, ya kan? Cerita-cerita dan lain-lain. Kita tahu dalam Al-Qur'an itu ada banyak cerita. Terutama surat Yusuf. Satu surat cerita doang isinya. Dan ceritanya tentang Nabi Yusuf alaihi salam saja. Tapi ibrahnya besar dan itu memakai timeline gitu. Luar biasa itu surat Yusuf. Ya. Dan lainnya ya. Itu surat Yusuf itu bagus tuh buat dibaca oleh bujang-bujang ya. Karena berkaitan dengan perempuan juga ada itu, ya. Kemudian wa hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Dan ia, itu surat apa? Al-Fatihah adalah a'zamu suratin. Apa arti a'zamu suratin? Gampang di sini. Surat teragung, seagung-agungnya surat dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, apa surat paling terbaik? Surat terbaik dalam Al-Qur'an apa? Jawabannya jangan sesuai dengan kesenangan sendiri. Oh, saya suka surat terbaik di Al-Qur'an itu surat apa ya? Maunya apa dia? Ya. Surat misalnya surat terbaik dalam Al-Qur'an itu surat An-Nisa itu surat apa itu? Yang ada tulisnya Fankihu ma toba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba', itu paling bagus tuh surat. Kenapa? Ada syariat poligami di sana. Ya, ini sesuai kemauan sendiri. Enggak nih surat terbaik secara makna kandungannya. Itu surat terbaik adalah Al-Fatihah. Surat teragung adalah Al-Fatihah. Jadi jangan dijawab sesuai dengan keinginannya, tapi dijawab sesuai dengan keilmuan. Kalau ayat teragung apa? Ayat teragung juga jangan dijawab sesuai kemauan. Ayat teragung apa? Ya itu tadi Fankihum atau Balakum minan Nisa. Enggak bisa. Ya. Tapi surat teragung ayat Al-Kursi. Ya. Kemudian wahia as-sab'ul mathani. Dan dia hia di sini adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah as-sab' al-mathani. As-sab' itu artikan apa? Hah? Bukan sabu', kalau dalam ayat lain ada sabu', itu artinya binatang-binatang buas. Siba', bukan. Masa surat binatang buas? Bukan. As-sab' di sini sebagaimana masyhur kita tahu apa? 7. 7. Ya, sab' ini 7. Sekarang mathani. Nah, ini mathani ini yang kemudian para ulama berselisih. Berselisih pendapat. Al-mathani ada yang mengartikannya itsnain, 2. Dan ada yang menafsirkannya dia maknanya adalah mukarrar, yaitu terulang.
Jadi mathani ini memiliki dua makna. Ini kata para ulama, bukan kata saya. Ya, maksudnya bukan pendapat pribadi, tapi dalam tafsir yang bernama Ma'alimut Tanzil, itu tafsir Al-Baghawi, mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan penamaan As-Sab' Al-Mathani itu ada dua penafsiran. Jadi surat Al-Fatihah nama lainnya adalah As-Sab' Al-Mathani. Tujuh yang apa nih maksudnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makna sab' mathani yang pertama, pendapat pertama dulu, yaitu tujuh yang berulang-ulang. Apa maksudnya tujuh yang berulang-ulang? Tujuh ini maksudnya apa? Ayatnya ada tujuh, Pak. Para ulama sepakat, semua ahli al-qiblah yaitu kaum muslimin, ulamanya sepakat Al-Fatihah jumlahnya tujuh ayat, selesai. Gak ada perbedaan pendapat soal jumlah, udah final. Semua sepakat para ulama. Ya, cuma bedanya adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke ayat pertama atau ayat pertama adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini beda pendapat. Ya. Jadi As-Sab' di sini tujuh ayat. Pendapat pertama, tujuh ayat yang mathani. Yang apa? Yang terulang. Maksudnya diulang apa? Di dalam sholat kita. Di dalam sholat kita. Yaitu di setiap rakaat kita. Ya. Makanya dinamakan As-Sab' al-Mathani. Apakah kata atau term As-Sab' al-Mathani ada dalam surat? Gak ada kita temukan dari awal sampai akhir. Ya, berarti ini penamaan sesuai dengan apa fungsinya surat tersebut, ya kan? Tujuh yang diulang-ulang di setiap rakaat. Pendapat kedua oleh para ulama, makna As-Sab' al-Mathani adalah tujuh yang dua kali. Loh, apa maksudnya tujuh yang dua kali? Sebagian ulama, sebenarnya minoritasnya, bukan sebagian, maksudnya minoritas. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Al-Fatihah turun dua kali. Sekarang keyakinan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, Al-Fatihah ini makkiyah atau madaniyah, Pak? Atau enggak tahu? Masya Allah. Makkiyah atau ya? Itu makkiyah, makkiyah. Tapi ada ulama yang berpendapat Al-Fatihah dua kali turunkan, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ulama yang berpendapat ini, sekali Mekah, sekali Madinah turunnya, mereka menafsirkan As-Sab' al-Mathani maknanya dua yang apa? Tujuh ayat yang dua kali turunnya. Dua kali diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Di periode Mekah dan di periode Madinah. Itu maknanya. Ini minimal khazanah keilmuan saja. Kalau kita kan sekarang memiliki keyakinan Mekah, ya, turunnya di Mekah, selesai. Maka kita kan mengatakan, oh, turunnya di Mekah berarti Sab' Mathani maknanya tujuh ayat yang diulang-ulang dalam sholat gitu. Jadi ada berapa nama yang disebutkan di sini? Ada surat Al-Fatihah satu. Kemudian Ummul Quran. Kemudian apa nama lain? As-Sab' al-Mathani. Ayo Pak, semangat Pak. As-Sab' al-Mathani. Jangan tidur Pak. Al-Fatihah, Ummul Quran, dan As-Sab' al-Mathani. Tapi tiga nama itu hafalkan, Pak. Ada juga nama lain sebenarnya. Ada nama lain surat, ini disebut juga surat As-Solah. Ya. Kenapa disebut As-Solah? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, قَسَّمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْرِي نِصْفَيْنِ. Aku membagi as-salah, yaitu Al-Fatihah, antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Itu ada hadisnya tersendiri, tapi enggak dibahas di sini. Kita enggak melebar jauh, minimal kita tahu as-salah, salat, ya. Itu maknanya atau salah satu nama Al-Fatihah. Itu yang keempat berarti. Kita punya Al-Fatihah, Ummul Quran, As-Sab' al-Mathani, as-salah. Juga ada nama lain. Ya. Ummul Quran bisa juga Ummul Kitab, boleh. Ya. Udah empat, yang kelima.
Di antara nama nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, surat Ar-Ruqyah. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Abu Sa'id Al-Khudri kan meruqyah seorang dari suku ya, di suatu pedalaman padang pasir gitu. Pedalaman maksudnya kabilah padang pasir. Kemudian dia ruqyah, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Kamu tahu dari mana, kok bisa kamu tahu itu adalah ruqyah, surat ruqyah. Jadi ada lima nama, Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran atau Ummul Kitab, kemudian Sab' al-Mathani, kemudian ruqyah kelima, yang keempat As-Shalah, kemudian Ar-Ruqyah. Ana pengen ada yang bisa menjawab. Siapa yang tunjuk tangan? Entah bapak-bapak atau yang sudah, yang masih muda, silakan. Ia mau menjawab lima dengan lengkap dan artinya. Silakan. Ayo, ayo, jumhur, ayo. Masya Allah, jemaah nih gak ada. Masa tadi pas rame-rame, ya, kayak biasa kita sekolah dulu, ya. Rame-rame baru pada jawab. Ayo sendiri ya, silakan. Siapa? Masa nggak tahu-tahu? Anda sia-sia dong ngejelasin, masya Allah. Ayo, ayo Pak. Siapa? Siapa? Satu aja, satu orang aja Anda butuh. Fadol, Fadol. Yang muda atau yang sudah tidak muda terserah. Silakan Pak, ayo Pak. Supaya Anda merasa nggak sia-sia ngejelasin ini. Ayo, silakan Pak. Ayo, masa ditunjuk sama panitia, nanti panitia memaksa orang tunjuk nih. Silakan, silakan. Coba Mas Aga diincar siapa satu orang. Satu orang aja. Silakan. Jangan yang dekat, gak enak nanti. Yang agak jauh-jauh aja supaya silakan. Ditunjuk aja. Gampang ini, cuman pertanyaan cuman ini doang. Ayo. Siapa siapa? 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 Mas Arya. Mas Arya yang mana? Mas Arya yang mana? Mas Arya yang mana? Yang mana? Pakai baju itu. Oh iya Pak. Iya Mas. Silahkan. Tolong dijawab Mas. Mas Arya. Sebutkan lima nama surat Al-Fatihah itu. Udah Nana jawab satu tuh. Nana kasih kisi-kisi. Sebutkan nama surat Al-Fatihah dan maknanya. Pertama Al-Fatihah berarti pembuka. Kedua pembukaan. Sebagai ibu Al-Quran. Yang ketiga Ashabul Al-Mathani. Sebagai ayat 7 dan berulang. Ayat 7 yang diulang-ulang dalam surat. Maksudnya ini berulang apa dulu nih? Surat apa? Ayat 7 ayat yang berulang. Berulang apa? Di Mekah dan Madinah? Ini yang benar yang mana ini? Oke, okay. Ya itu dua pendapat. Kemudian? Kemudian yang keempat apa tadi? Yang keempat salat. Ayat as-salah. Artinya apa salat tuh? Salat artinya apa? Doa. Kemudian? Yang kelima ruqyah. Ruqyah. Ruqyah artinya apa? Gak ada artinya ya. Ruqyah aja gitu. Baik, ini ada hadiah nih buat Mas Arya nih. Hadiahnya satu aja Mas ya. Hadiahnya sarung. Kan di tinggal jawab kayak gitu gampang dapat sarung ya. Alhamdulillah. Kalau enggak pakai sarung kan alhamdulillah. Baik, kemudian kita lanjut ke Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bismillahirrahmanirrahim dijadikan ayat pertama ya. Bagi yang dalam riwayat hafiz itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ayat keberapa? Pertama bukan. Berarti kalau misalnya pakai itu ketika kita membaca dalam sholat jahr, maka bismillah dibaca. Sebenarnya gitu. Jadi tapi ini perkara khilafiyah yang enggak perlu kita bertengkar di dalamnya, bahkan enggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim ya di sini dengan menyebut bismi, dengan menyebut nama Allah Ta'ala Ar-Rahman yang mana dia adalah yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Oke, kita baca tafsirannya dari terjemahannya terlebih dahulu. Dengan menyebut nama Allah, saya memulai pembacaan Al-Quran dengan meminta pertolongannya, seraya meminta berkah, ayat bertabarruk dengan menyebut namanya.
Basmalah mengandung tiga nama-nama Allah. Ya, sebenarnya ini salah, tiga nama Allah, yaitu satu, lafal Allah. Maknanya yakni yang berhak disembah. Jadi makna dari lafal Allah maknanya apa? Yang berhak disembah. Harus hafal itu maknanya itu. Ya. Kita sering menyebut Allah ya Allah ya Allah, tapi belum tahu maknanya, maka ini harus tahu maknanya. Makna dari Allah adalah ma'bud, makhluk yang disembah. Dan ia adalah nama Allah yang paling khusus dari semua nama Allah yang banyak, ya. Yang paling khusus adalah nama ya Allah. Maka kita selalu menyebut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, gitu kan? Tidak ada selainnya, yaitu selain Allah, yang dinamakan dengan nama tersebut. Maka tidak boleh ada manusia, ikhwan misalnya, ya, punya anak dinamakan Allah gitu. Enggak boleh itu. Enggak ada, enggak boleh. Ya. Kalau Abdullah boleh. Ya. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman. Yakni makna Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas. Jadi Ar-Rahman ini sangat umum rahmatnya. Rahmatnya meluas kepada segala hal. Ya. Itu makna dari Ar-Rahman. Secara zat dia adalah Ar-Rahman, pemilik rahmat. Itu yang kedua, Ar-Rahman. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang kedua disebutkan adalah Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Kita tahu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama dari ra, ha, mim. Kasih sayang, gitu kan? Rahmat. Tapi apa bedanya nih? Ar-Rahman tadi memiliki rahmat yang luas, mencakup segala hal. Kalau Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang menyambung, maksudnya Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya secara menyambung kepada yang disayangi. Ketika misal-misal walillahil matsalu ala, ketika Anda memberikan, misalnya ada pengemis datang, ya, pengemis dia minta duit kucel gitu kan, kita kasih 2000, ya, kita ngasih itu karena memang rahmat gitu kan, kasih sayang. Tetapi apakah ada perasaan nyambung sama dia? Enggak. Besok ketika datang udah empat ngeliatnya gitu kan, gak mau lagi, ya dia lagi gitu kan. Tapi ketika yang datang itu, ya, orang yang kita suka, orang kita sayang, kita ngasih sarung misalnya. Nah tadi Anda gak ada nyambungnya sama beliau, jadi rahmat biasa gitu loh. Tapi kalau misalnya orang ini khusus ini, ini calon mertua ini, kasih sarung, ada perasaan nyambung sama dia. Nah ini khusus, rahmat yang khusus. Kalau tadi ngasih ke pengemis itu rahmat umum biasa, ya. Nah ini kalau Ar-Rahim, walillahil matsalu ala, Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahim, memiliki rahmat yang nyambung. Yaitu rahmat tersebut benar-benar nyambung kepada orang yang Allah rahmati. Ini rahmat yang khusus. Ada koneksi di sini. Allah Ta'ala merahmati orang-orang kafir enggak? Iya. Buktinya masih bisa napas, makan bisa, bahkan punya duit lebih banyak daripada kita mungkin. Itu rahmat Allah bukan? Iya. Allah kasih. Tapi enggak ada koneksi dengan Allah Ta'ala itu. Dan Allah juga tidak meridhai mereka. Itu masuk ke nama Allah Ar-Rahman yang tadi. Tapi kalau Ar-Rahim, lihat, dia merahmati dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Inilah yang disebut rahmat yang khusus. Orang-orang yang Allah kehendaki saja. Try again aja itu. Orang-orang yang Allah kehendaki saja. Berarti khusus. Jadi mana yang lebih umum, Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Mana yang lebih khusus? Ar-Rahim. Nah, di antara mereka yang Allah rahmati secara khusus adalah orang-orang yang beriman dari para hambanya. Nah, jadi orang-orang beriman itu mendapatkan rahmat yang khusus. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, coba kita baca tafsirnya terlebih dahulu. Tafsir dari ayat pertama. Bismillah abda'u qira'atul Qur'an. Artinya bismillah artinya dengan menyebut nama Allah.
abda'u, saya memulai. Memulai apa? Qira'at al-Qur'an. Memulai membaca Al-Qur'an. Makanya disunnahkan memulai membaca Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Musta'inan bihi ta'ala. Mutabarrikan bi dzikri ismih. Ya, musta'inan bihi ta'ala itu musta'in, yaitu meminta pertolongan. Bihi, dengan kepada Allah Ta'ala. Mutabarrikan, sambil apa? Meminta berkah. Tabarruk, ngalap berkah. Loh, berarti kita baca bismillah itu sama dengan ngalap berkah. Iya. Dan itu disyariatkan, ngalap berkah yang disyariatkan tuh bismillah, gitu. Untuk memulai beberapa hal yang penting gitu. Ya, tapi jangan hal-hal yang remeh dengan bismillah. Nah, misalnya main bulu tangkis. Bismillah. 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 Enggak bisa. Kalau itu enggak bisa. Itu bukan hal, itu hal yang remeh, jangan ya. Ya, main kelereng. Bismillah. Enggak ada orang sekarang main kelereng ya. Enggak. Hal-hal kayak gini enggak usah. Tapi kalau menuntut ilmu, ya, kalau takut akan sesuatu, bismillah, a'udzubillah gitu. Enggak apa-apa. Ya. Gitu ya. Jadi itu tabarruk, mengalap berkah. Di antara ngalap berkah juga adalah jualan barang secara halal dengan cara yang halal, sumbernya halal, ya. Itu juga termasuk ngalap berkah. Iya. Berkah itu hartanya nanti. Orang yang berdagang dengan cara yang halal itu berkah. Makanya kata Nabi, pedagang yang jujur, yang benar, itu nanti akan bersama dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada. Mereka akan bersama dengan siddiqin, orang-orang yang siddiq, dan seterusnya dari orang-orang soleh. Itu pedagang yang jujur ya. Terserah mau online mau offline, terserah. Yang penting jujur, itu aja. Ya. Itu ngalah berkah juga berdagang. Nah, mutabarrikan bi dzikri ismih, meminta berkah dengan menyebut namanya. Wa qad tadammanatil basmalatu thalathatan min asma'illahil husna. Qad tadammanat, telah mengandung. Al basmalah, bismillah ini telah mengandung thalathah, tiga dari nama-nama Allah Ta'ala. Ha, wahiyah yang pertama, Allah, nama Allah yang paling khusus. Apa makna dari Allah? Ay al-ma'budu bihaqqin. Makna lafal jalala Allah, hafalkan baik-baik, al-ma'budu bihaqqin. Artinya apa? Yang berhak disembah. Hanya dia. Yang berhak kita mempersembahkan amalan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Dan dia, yaitu huwa di sini kembali ke lafal Allah, adalah akhass, paling khususnya nama-nama Allah. Dari seluruh nama-nama Allah yang banyak itu, nama lafal Allah yang paling khusus, yang paling spesial. Wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Dan tidak ada, la yusamma, tidak dinamakan dengan lafal Allah selain Allah. Selain Allah enggak boleh punya nama Allah. Maksudnya pure namanya Allah, murni gitu namanya Allah. Enggak boleh. Kalau ada penisbatan misalnya Abdullah, boleh. Hamba Allah enggak apa-apa. Ya. Taib, itu ya. Yang pertama berarti nama Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Ar-Rahman ai dzur rahmatil wasi'ah. Dzu di sini artinya dzu yang memiliki. Memiliki rahmat yang wasi'ah. Rahmat yang luas. Rahmat Allah Ta'ala luas sekali. Bahkan kepada yang tidak beriman kepada Allah pun Allah tetap kasih nafas, rizki, dan seterusnya. Hewan-hewan semuanya Allah kasih rizki. Inilah rahmat Allah yang luas. Fahuwa ar-Rahman bidzatihi. Secara zat dia adalah pemilik rahmat. Yang ketiga, ar-Rahim. Ai, ya'ni dzur rahmatil wasilah. Yang memiliki rahmat yang menyambung kepada siapa? Kepada pihak yang Allah rahmati. Ada koneksi gitu. Orang-orang yang Allah rahmati dengan masuk ke dalam kategori nama Ar-Rahim ini, ketika dapat rahmat Allah, orang itu akan merasakan ini adalah rahmat Allah, bersyukur dia. Ya, ketika antum kita mendapatkan rahmat Allah, sesuatu gitu, rezeki atau hal lain, kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemudian kita bersyukur dan
kita benar-benar ingat ini semua dari Allah, itu berarti masuk ke dalam nama Ar-Rahim. Antum mendapatkan rahmat Allah yang bersifat khusus. Ya. Fahuwa yarhamu bi rahmatihi man syaa min khalqihi. Dan Allah Ta'ala dia ya, merahmati dengan rahmatnya. Siapa yang dirahmati? Man syaa, siapa yang dia kehendaki. Khusus min khalqihi dari makhluknya. Makhluk Allah itu banyak sekali, tidak terhitung. Dan di dalam ketidakterhitungan makhluk itu ada yang terpilih dari rahmat Allah Ta'ala untuk merahmatinya. Siapa mereka? Wa minhum, di antara mereka adalah al-mu'minuna min ibadihi, orang-orang beriman dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita lanjutkan ayat berikutnya, Pak. Yang ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Tafsirnya, segala macam pemujian dari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala semata tanpa selainnya. Ya, karena dialah sang Rabb. Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur, ya. Pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dan al-alamun, ya, lafal al-alamin ini tadi pakai alamin, tapi di sini ditulisnya al-alamun, bentuk asalnya adalah bentuk plural jamak. Kalau bentuk singularnya, tunggalnya adalah alam, ya. Alam. Jadi alam kalau dipluralkan, dijamakkan menjadi alamun. Di sini alamin karena dia mudhaf. Yang mana makna alamun, apa alamin? Arti alamin itu apa? Semesta alam kan di kita. Semesta alam itu apa sih? Semesta alam adalah segala hal selain Allah. Apa yang selain Allah, maka itu masuk ke dalam semesta alam. Apa yang selain Allah, maka itu adalah makhluk semesta alam. Mau di alam akhirat, mau di alam dunia, mau di alam barzakh, semua itu masuk ke alamin. Ya. Kita baca Arabiknya, at-tafsir yang kedua, jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamal hiya lahu wahdahu duna man siwah. Artinya, jami' seluruh, anwa' macam-macam, al-mahamid pemujian-pemujian, segala macam pemujian, ya, dalam pemujian apa, sifat-sifat al-jalal. Al-jalal itu kemuliaan, keagungan, ya. Wal-kamal, kesempurnaan, segala sifat teragung, segala sifat paling sempurna, hiya itu adalah lahu, milik siapa? Allah wahdahu saja, semata, duna man siwah, tanpa siapapun selainnya yang punya karakter atau sifat sesempurna itu atau semulia itu, enggak ada. Ya, itu makna dari apa? Alhamdulillah. Itu pujian paling tingginya itu hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh memuji makhluk setinggi-tingginya. Bahkan dalam hadis Nabi disyaratkan untuk lempar apa? Debu ke muka orang yang memuji. Tapi jangan salah paham. Itu lempar debu itu untuk orang yang memuji, imma pujian dia itu sebenarnya enggak ada pada kita, atau dia memuji benar itu terjadi pada kita tapi ada maunya dia. Paham enggak? Misalnya dia muji kita. Masya Allah antum luar biasa, ganteng banget antum. Enggak ada pada kita, sehingga kita enggak ganteng sama sekali. Lempar aja tuh pada. Atau emang benar kita ganteng, cuman dia ada maunya. Ada sesuatu di balik itu tuh. Lempar juga pakai debu itu. Tapi kalau yang kelihatan tulus, maka enggak usah lempar pakai debu, kesian, ya. Lempar pakai sarung gitu kan. Sampai mana tadi kita? Ayo ala kulli hal. Id huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Karena dialah
Rob segala sesuatu, Khaliknya, penciptanya, mudabbirnya, pengaturnya. Wal'alamun, lafal alamun adalah jama' dari alam, bentuk plural dari kata alam. Jadi waw dan nunnya ini tambahan untuk pluralitas, penjamaan, penggabungan, pemajemukan banyak hal. Wahum, mereka, yaitu alamun, semesta alam itu adalah, definisi semesta alam adalah kullu ma siwallah, apapun, semua selain Allah itu masuk ke dalam kategori alam semesta. Dan itu semua makhluk, malaikat, surga, neraka, dan apa-apa kenikmatan di dalam surga, azab di dalam neraka, api yang berkobar-kobar dan seterusnya, itu semua makhluk Allah Ta'ala. Ketika disebut makhluk Allah berarti pasti tunduk kepada Allah semua itu. Gak bakal itu terjadi, azab itu, kecuali Allah lah yang memang menghendakinya. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini tafsirannya sudah di Bismillahirrahmanirrahim tadi, jadi gak kita ulang ya. Sama sama yang tadi. Yang keempat, ini terakhir insyaallah, Maliki Yaumiddin. Ada qiraah lain Maliki Yaumiddin. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Nah, di sini kan perbedaan qiraah mutawatirah, mu'tabarah, yang tidak boleh kita sangkal salah satunya. Kalau imam nanti ada, ana enggak tahu tadi lupa, Maliki Yaumiddin kayaknya. Tapi kalau misalnya ada imam lain di masjid atau musala lain, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, terus kita batalkan sholat. Wah, bid'ahnya orang. Ya, enggak, ini malah justru ente emang ente yang jahil gitu. Antum yang enggak tahu. Ini bukan karena dia berbuat apa-apa, emang itu ada riwayatnya gitu loh. Maliki Yaumiddin, bukan Maliki Yaumiddin. Beda dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bukan malikin nas. Enggak tahu kalau ada riwayat yang itu. Wallahu alam. Tapi masyhurnya enggak ada. Yang ada kalau dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin bisa, dan Maliki Yaumiddin bisa, dua-duanya boleh dibaca. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang Maliki Yaumiddin itu lebih afdol, karena lebih agung. Maliki Yaumiddin lebih agung pemaknaannya dibandingkan Maliki Yaumiddin. Baik, itu Maliki Yaumiddin. Malik di sini artinya menguasai ya. Yaumiddin artinya bukan hari agama, jangan salah paham. Di sini maksudnya ad-din adalah ad-din ketika dia akhirat nanti. Jadi ad-din, din ya, itu ada dua makna. Makna duniawi dan makna ukhrawi. Kalau makna duniawi ini artinya agama. Ya, hal yang kita berdekat dengannya, hal yang kita memiliki peraturan di dalamnya, itu agama gitu kan. Itu ad-din kita di dunia. Tapi di akhirat nanti yang namanya ad-din artinya adalah jaza, pembalasan. Itu diingat-ingat. Ya, di surat Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ini maksudnya bukan mendustakan agama, bukan. Bukan mendustakan agama, tapi mendustakan ad-din, hari pembalasan. Ya. Gitu. Jangan salah. Jangan salah nerjemahin lah. Ntar kalau khutbah nerjemahin kayak gitu, orang-orang awam ikut-ikutan. Dari yang expertnya, yang ahli-ahli, wah ini gak bener nih khotib nih. Ya. Makanya kita kadang perlu cakrawala, ya, ilmu sebelum kita bicara, gitu kan. Tapi kemudian suatu bentuk pemuliaan terhadap Allah Azza wa Jalla, bahwa dialah Al-Malik, Sang Maharaja, atas segala apa yang ada di hari kiamat. Disebabkan kala itu seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Maka Yaumuddin adalah hari pembalasan dan perhitungan. Ya, ini terakhir kita baca tafsirnya. Tafsirnya tamjidun lillahi ta'ala. Tamjid di sini adalah pemuliaan. Suatu pemuliaan untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Pemuliaan dalam konteks berkaitan dengan hari kiamat. Kalau tadi kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu lebih dekat kepada konteks duniawi kita. Kita diciptakan, ya kan? Kita masuk dalam alam semesta, kemudian kita dirahmati di dunia ini, dan semoga juga dikubur kita. Nah, adapun di Yaumiddin, maka khalas. Itu
Al-Malik hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia ini ada enggak raja? Ada, presiden banyak setiap negara. Tetapi kepresidenan tidak akan bermanfaat nanti, kecuali akan menjadi pertanyaan tanggung jawab. Ya. Raja, raja dunia paling hebat pun di dunia, di akhirat nanti, di yaumil hisab, yaumiddin, enggak berstatus sebagai malik, sama manusia semua. Ya. Yang malik ketika itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang pun hakikatnya Allah lah sang malik, sang raja, di atas semua raja, gitu kan? Segala apa yang di hari kiamat, ya. Dialah di sini bi annahu al-malik likulli ma fi yaumil qiyamah. Bahwasanya dia adalah sang raja atas segala apa yang ada di hari kiamat. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di sebagian di surat Al-Infitar. La tamliku nafsun, seseorang tidak punya, maksudnya tidak punya daya. Li nafsin syai'a, untuk jiwa lainnya. Maksudnya apa? Seseorang tidak punya daya sedikit pun untuk menolong yang lainnya. Ya kan? Pada hari kiamat juga kan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Seseorang itu kan lari, enggak ngurus saudaranya. Wa ummi wa abi, ibu bapaknya enggak. Wa sahibati wa bani, istri paling cantiknya pun yang di dunia dia puja-puja enggak. Dan wa bani, anak yang paling dia bangga-banggakan pun enggak bakal dia bisa, "Ayo sini 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 sama bapak, bapak tolong," enggak ada kayak gitu. Gemeteran sendiri itu, takut kita nanti pertanggungjawaban kita gimana pada Allah, gitu kan? Terpisah. Kita menghadap nanti, menghadap raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada daya kita di hadapan yang Maha Kuat. Sedikit pun enggak ada daya untuk menolong orang lain, dan sedikit pun enggak ada daya kekuatan untuk berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yaumuddin maknanya adalah yaumul jaza wal hisab. Artinya adalah hari pembalasan dan hari hisab, perhitungan. Apa yang dihitung? Gaji? Bukan. Yang dihitung amalan, keikhlasannya dihitung. Ya, amalan mungkin baku ya pahalanya, tapi keikhlasannya itu yang membuat semakin besar. Maka kata para salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Bisa saja amalan kecil bisa jadi besar gara-gara apa? Niatnya benar, ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa saja amalan besar, salat, zakat, ya, haji, umrah, tapi jadi kecil pahalanya gara-gara niat. Bahkan bisa jadi enggak dapat pahala, bahkan dapat dosa gara-gara salah niat. Makanya niat itu penting. Dan pada hari yaumuddin nanti, wa husilama fis sudur, akan dikeluarkan apa yang dalam dada dari niatnya, hasadnya, dengkinya, itu akan keluar nanti, naudzubillah. Ya, makanya islahul qalb, membenarkan, membetulkan perkara hati itu penting dengan tazkiyatun nufus, dan harus dengan tauhid yang benar. Cukup ya. Ada yang bertanya, Pak? Atau tidak ada? Ini maaf, saya promosikan kajian ini yang nanti jam 9 insyaallah. Ya, mau hadir silakan, yang tidak juga tidak diwajibkan, cuma dikasih tahu aja ya. Metodenya seperti ini sebenarnya. Ya, seperti ini, ada papernya juga. Yang di kajian yang ada di halaman berikutnya ini. Ada yang mau bertanya atau Ana yang bertanya? Silakan, Pak. Wah, Masya Allah. Bapak ini lupa ya. Silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian ulama bahwa arwahnya abadi nanti dia mati di akhirat. Sahih. Benar, Bapak. Ahsan. Semoga Allah Ta'ala merahmati Bapak siapa ya? Bapak siapa, Pak? Semoga Allah merahmati Bapak dan juga keluarga Bapak. Benar. Jadi para ulama, mereka punya beberapa pendapat, dan tadi Ana tidak sempat untuk menyatakan itu, tentang perbedaan antara Rahman dan Rahim. Tadi Ana hanya menyatakan salah satu pendapat aja. Tadi Ana enggak sempat, lupa ya. Salah satu pendapat adalah tadi Ana bilang bahwasanya Rahman itu umum pada semua makhluk, dan Rahim adalah khusus untuk orang-orang beriman, baik dunia atau akhirat atau di kubur. Pendapat yang kedua, Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah kepada siapapun di dunia, baik kepada mukminin atau kafirin atau siapapun.
dan Ar-Rahim adalah rahmat Allah khusus di akhirat. Ini juga salah satu pendapat dari ulama, dan ini pendapat yang tidak kita salahkan, enggak kita salahkan. Ini perbedaan pendapat yang tidak mengeluarkan satu pendapat, enggak mengeluarkan pendapat lainnya dari kebenaran, dan yang lainnya juga enggak mengeluarkan lainnya dari kebenaran. Enggak, dua-duanya sahih, ijtihad, enggak masalah. Jadi terima kasih atas tanggapannya, itu masukan juga, sehingga alhamdulillah dapat ilmu lagi nih. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan. Bapak, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ingin tahu tentang riwayat penyusunan Al-Quran. Riwayat apa? Penyusunan Al-Quran. Apakah ada kisah atau riwayat? Apakah apa, Pak? Riwayat tentang turunan surat pengetahuan sana. Kan surat yang pertama itu kepada Nabi itu dan Ikro. Ya. Tapi tidak penyusunannya justru hal-hal yang di depan. Apakah sebagaimana dimaksud oleh Ustaz tadi sebagai umur kita atau ada riwayat? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak atas pertanyaannya, sangat bermanfaat. Ada dua permasalahan yang di sini yang kita pelajari, ya, bisa kita pelajari. Pertama, awal turunnya ayat atau surat apa itu, ya. Yang kedua, kenapa diawali dengan Al-Fatihah, gitu kan? Apakah ini ada korelasi awalnya Al-Fatihah dalam mushaf dengan awal turunnya Al-Qur'an? Jawaban singkatnya tidak ada. Tidak ada korelasi. Diawalinya mushaf atau Al-Quran dengan Al-Fatihah bukan berarti Al-Quran turun diawali dengan Al-Fatihah. Bukan. Bukan. Bukan itu. Adapun awal surat yang turun, itu adalah surat Al-Alaq. 5 ayat terakhir. Astagfirullah. 5 ayat pertama. Iqra. Ya. Kemudian ada juga pendapat bahwasanya yang pertama turun adalah Al-Muddathir. Sebenarnya ini pendapat gak menyelisihi. Maksudnya adalah Nabi SAW sebagaimana yang kita pelajari dalam usul salasah di sini juga pernah. Nabi SAW diutus sebagai Nabi dengan turunnya Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan diutus sebagai Rasul dengan turunnya Ya Ayuhal Muddathir. Karena ceritanya ketika itu Nabi SAW di Gua Hiro. Turun Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu melegalisir Rasul sebagai siapa? Sebagai Nabi. Ya, tingkatan Nabi dan Rasul itu tinggian Rasul sebagai Nabi dulu. Kemudian setelah itu kan Rasulullah SAW mengalami iltirab, apa namanya, gelombang, apa, getaran di hatinya, ketakutan berhari-hari, ya. Kemudian melihat ada Malaikat Jibril di langit dengan bentuknya. Dan setelah itu beberapa masa kemudian ada ayat turun, Ya Ayyuhal Muddathir Qum Fa'anzir Wa Rabbaka Fakabbir. Maka ini Al-Muddathir adalah ayat yang pertama atau surah pertama turun di masa kerasulan. Ini yang bedakan, Pak. Jadi masa kenabian dulu yaitu ayat surat Al-Alaq. Kemudian datang masa, tibalah peresmian masa kerasulan yaitu surat Al-Muddathir. Tapi secara timeline, historinya, mana yang lebih dulu? Al-Alaq jelas. Maka kita katakan ayat yang pertama kali turun secara mutlak surat Al-Alaq. Ayat surat Al-Alaq. Adapun kalau mau dirinci, pertama kali turun dalam masa kenabian, ya oleh Al-Alaq. Dalam masa kerasulan, Al-Muddathir. Ya, ini agak rumit bagi sebagian orang, tapi ini perlu Anda jelaskan. Dan tidak ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah diawali itu karena memang sudah disepakati oleh sahabat sebagai awal dari mushaf ketika ditulis, dikumpulkan. Gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Menyambung dari pertanyaan mengenai rahmat Allah. Pertanyaan yang berapa? Yang kedua. Yang kedua? Iya, Pak. Dalam hadis telah dikatakan bahwa Rasulullah rahmatnya Allah itu ada 100, 1 dibagikan saat dunia ini dan 99 ditahan oleh Allah dan dibagikan untuk. Iya. Kemudian dari 1
satu itu rahmat itu dibagikan dari masanya Nabi Adam sampai pada hari akan datang yang kiamat. Iya Pak. Bagaimana penjelasannya dari Ustaz? Mungkin assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya adalah ini adalah sesuatu yang jelas secara global dan tidak boleh kita rinci karena hitungan 100 ini dan satu untuk yang dunia itu kita tidak akan mampu merincinya. Ya. Berarti sisanya itu rahmat Allah di akhirat untuk orang-orang beriman kan. Kita enggak bisa membayangkan demi Allah. Satu rahmat saja di dunia dan itu pun untuk apa? Sepanjang zaman dunia ini itu baru ibarat kalau hitungan logika matematik kita 1% gitu kan. Berarti 99% itu sisanya nanti. Betapa ininya. Dan enggak bakal terjangkau. Orang dalam hadis sahih. Orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah dia dibersihkan dosanya di neraka, paling akhir masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala tawarkan, ayo masuk ke surga. Kemudian dia melihat surga sudah penuh. Ini orang paling terakhir, paling rendah ini kedudukannya. Orang beriman yang paling, ya paling weli lah, paling jelek gitu loh. Tapi udah bersih. Setelah dia azab di neraka bermasa-masa gitu kan. Nah, dia cuma seorang tersisa. Dia ngelihat semua kafringan surga udah selesai, udah dipakai. Gimana ya Rob, saya mau masuk orang udah dipakai semua. Maka kemudian Allah menawarkan, gimana kalau misalnya kamu mendapatkan kenikmatan seperti seorang raja dunia? Raja dunia, dipikir siapa sekarang? Yang paling kaya di dunia ini siapa lah? Waduh, luar biasa tuh. Ya, ditawarin sama Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian ditawarin lagi yang berlipat-lipat lagi, berlipat-lipat dan berlipat sampai enggak tahu berapaan, lupa astagfirullah, lupa berapa lipat sampai dia akhirnya masuk ke surga itu dengan kelipatan berapa puluh lipatnya dilipat-lipat kenikmatan raja dunia. Kemudian kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau di dalam surga. Jadi everything you want itu ada di surga. Itu orang yang paling rendah posisinya di surga. Dapat itu emperan pinggiran lah pokoknya. Itu paling rendahnya. Itu rahmat Allah Ta'ala yang kita nalarkan gak bakal bisa Pak. Sehingga itu tadi kita imani secara zahir saja dan tidak boleh kita rinci. Gitu Pak ya. Jadi khulas itu udah selesai, udah gitu aja. Kita imani dan tidak kita nalarkan. Kenapa kalau dinalarkan ya gak bakal kena nalar kita. Gak bakal kena. Gitu aja Pak ya. Selesai udah. Oh, mau bertanya Pak? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang yang kita tafsir, yang kita bahas ini bersumber dari kitab ini saja, Al-Mukhtasar fi Tafsir. Al-Mukhtasar. Iya Pak. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu setiap ayat yang ditafsirkan kan yang menerjemahkannya hadis Rasulullah. Menafsirkannya. Dan tafsir yang paling sahih yang mestinya jadi pegangan kita itu kan hadis. Ya. Bukan pemikiran ulama, apalagi pemikiran kita ini. Jadi saya rasanya sangat puas untuk ketahui ada hadis yang disertakan untuk menerjemahkan ini. Menafsirkan. Ya, menafsirkan. Sehingga tidak menjadi kebingungan. Contohnya seperti tadi. Bismillah masuk ayat pertama atau tidak? Iya.
dibaca jahar atau sir, perbedaan sebaiknya dibukanya perbedaan dibuka maksudnya dibedakannya perbedaan itu apa? Kalau saya tidak pernah salah baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu yang menyatakan sir itu hadis kursi. Kalau keluar dari hadis kursi menyatakan sir, apa yang menyatakan jahar? Hadis mana? Yang kedua tentang kalimat Malik Yaumiddin tadi. Malik Yaumiddin, ada yang baca Malik Yaumiddin? Iya. Ada yang baca Malik Yaumiddin? Kita bilang Malik Yaumiddin yang sudah ada yang memendekkan itu lebih akhtar. Apa dasar kita ya? Banyak diuraikan saja dan saya sepanjang pengetahuan saya ya kalau mau maaf dulunya pernah dari tari-tari dari mulai SD dan tidak pernah saya pernah menyatakan bahwa Malik Yaumiddin yang lebih pendek dan lebih utama daripada Malik Yaumiddin. Memang cara pembacaan Al-Quran itu kan ada tujuh macam disebut dengan kelas teman, tapi yang populer kan kira-kira ya. Iya. Dan kerana yang memendekkan Malik Yaumiddin. Dan secara dunia Islam, kalau kita mengikuti sholat di mana-mana, tidak pernah kita dengar lagi Imam Besar Malik Yaumiddin. Iya. Malik Yaumiddin. Jadi ada berapa permasalahan nih Pak yang kita angkat? Itu saya katakan tiap hari pertanyaan, apakah ini pemikiran yang untuk kita apa namanya kita. Ya kalau kami apalagi murid-murid yang mengikuti ceramah ini apa saja ceramah ini saya tidak siap saja terima ya. Secara moral kita dulu punya tidak apa-apa. Tapi kalau kita diajak untuk belajar seperti murid-murid nanti di sini bakal dipersiapkan mau bikin ujian, ya apa yang boleh kita? Jadi mau beramal untuk persiapan menghadapi akhirat. Ya. Jadi saya pikir bekal-bekal itulah yang mohon diberikan kepada kami. Nah, usah teori-teori artinya pengetahuan praktis. Kalau kita baca Fatihah, bagaimana kita mendalami Fatihah itu sehingga lebih khusus kita sholat? Iya. Barangkali agak kemana-mana, tapi Ustaz tidak menangkap intinya yeah. Apa yang ya dibutuhkan dalam kajian-kajian seperti ini menarik ini. Jadi mayoritas orang tua, ya kan? Iya. Karena anak muda yang siap di besok dari pelajaran yang disampaikan. Ya. Mungkin kalau tidak terpaksa terang kita ya baik. Ada tuh Bapak Merah. Oh iya. Waalaikumsalam. Ya ada beberapa permasalahan ini yang diangkat berkaitan dengan penjabaran yang tadi atau yang pertama ya permasalahan. Memang menafsirkan hadis, menafsirkan ayat. Jadi ada yang namanya turuq at-tafsir. Yaitu turuq itu jamak dari thariqah, metodologi penafsiran. Metodologi penafsiran itu ada beragam macam. Dan dari keragaman itu ada yang terbaik yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat para salaf. Yang paling pertama tadi yang paling terbaik. Cuma tidak semua ayat bisa ditafsirkan dengan ayat lain. Tidak semua ayat bisa ditafsirkan dengan hadis. Gak bisa, gak semuanya. Ya. Jadi penafsiran hadis terhadap ayat itu terbatas. Tidak semua ayat ditafsirkan dengan hadis. Dan betapa pentingnya bahasa Arab untuk memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Sangat penting. Kemudian jikapun Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, itu pun kita tetap mengikuti ulama. Sehingga sekalipun memang kita mengacu kepada metodologi yang terbaik tadi, tetap kita mendapatkan itu dari ulama, gitu kan? Nah, dan kebetulan yang tadi memang beberapa ayat itu tidak kita tuturkan hadis berkaitan dengannya, imma karena memang tidak ada hadis khusus tentangnya. Atau memang karena lupa untuk menjabarkan. Ya. Itu yang pertama ya. Dan memang itu lebih menenangkan. Cuma masalahnya memang tidak semua hadis, tidak semua ayat itu ada ayat lain yang bisa menafsirkannya atau hadis lain.
Kemudian permasalahan kedua yang diangkat oleh Bapak ya rahimahullah. Permasalahan kedua tadi berkaitan dengan yang saya ingat ya, teori-teori tentang basmalah secara sir atau jahr. Ketahuilah hal tersebut dijabarkan panjang oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Ini kitabnya. Ana bawa alhamdulillah. Tetapi ana enggak mungkin menjabarkannya panjang di sini gitu. Ana karena ana merasa akan membuat bapak-bapak ini bosan nanti. Ini ya nih, inilah mazhab Najat. Asy-Syafi'i berpendapat basmalah dibaca secara jahr bersama Al-Fatihah dan juga surat-surat lainnya. Inilah mazhab sekelompok sahabat tabi'in serta para imam baik salaf maupun khalaf. Di antaranya sahabat membacanya secara Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah, Ibnu Abil Bar dan Abayki meriwayatkan dari Umar dan Ali. Al-Khatib menukilnya dari Khalifah. Itu panjang. Dan ana kasihan terhadap bapak-bapak dan juga diri ana gitu kan. Kalau misalnya menjabarkan ini sepanjang ini gitu kan. Dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat bahwa basmalah harus dibaca secara dahar, itu ada lagi dalil-dalilnya. Ya, tetapi di sini kenapa tadi ana agak mengglobalkan hal ini, karena sejujurnya di sini ana sejujurnya berupaya untuk sedikit belok dari hal-hal yang sifatnya khilafiyah sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin ini gitu. Kecuali kalau ditanya, karena diminta gitu kan. Tapi ana tidak berusaha untuk, makanya tadi ana bilang silakan yang mau baca atau tidak secara jahr dipersilakan. Seperti itu. Jadi kita enggak melebar ke panjang ke sana ya. Kemudian soal tadi masalah Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, Pak. Gini, Pak ya. Jazakallah khair. Ketidaktahuan kita akan sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Mungkin karena kitanya belum tahu. Nah, ketika di Indonesia ini rata-rata karena memakai riwayat hafiz, memakainya Maliki Yaumiddin, kita enggak tahu riwayat lain. Padahal riwayat lain juga ada yang memakai Maliki Yaumiddin. Dan itu masyhur sebenarnya di kalangan para ulama dan pencari ilmu. Cuma memang mungkin karena asing bagi telinga kita. Nah, keterasingan itulah yang kemudian ana hendak angkat supaya ketika nanti ketika di masjid lain ada yang Maliki Yaumiddin, kita tidak serta-merta mencap oh ini orang kok kiraahnya kayak gini. Tidak, bukan gitu. Kita harus memaklumi dengan adanya perbedaan ini, adanya Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Tetapi tentu dengan pengangkatan masalah ini, ana sangat berterima kasih kepada Bapak dan juga ikhwan sekalian. Ya, di sini kita berusaha dalam belajar kita berusaha mencari ilmu dan memperluas sedikit khazanah keilmuan kita dan berusaha berlaku insaf atau adil ketika memang di sana ada namanya perbedaan. Tapi tidak semua perbedaan tentu kita lapang dada padanya, enggak. Kadang-kadang ada perbedaan yang kita enggak bisa toleran padanya. Tetapi dalam hal-hal semacam ini kita lebih baik tidak banyak berkecimpung di dalamnya, ya, melainkan masing-masing saling menghargai. Ya. Tapi insyaallah apa yang kita usahakan di sini, mengapa kok tafsirnya ini enggak ada hadis-hadisnya? Karena memang dari kitab sananya. Ini ringkasan, Pak. Makanya al-mukhtasar fi tafsir, ringkasan. Ini yang ana inginkan. Karena kalau pakai hadis-hadis panjang nanti capek kita, kasihan. Silakan mungkin yang mau membaca kitab-kitab literatur klasik seperti Ibnu Katsir atau kitab lain yang panjang dipersilakan. Ya, tapi kita tidak memanjangkannya di sini, ya. Melihat kapasitas dari audiens juga, ya. Tapi jazakumullah khairah, ya. Insyaallah sampai sini aja ya, karena ana juga harus siap-siap, Pak. Tapi tadi Bapak yang tadi ngasih masukan, Pak, ini juga terima kasih buat Bapak ya. Dan juga Bapak yang pertama lagi bertanya, ya, ana kasih juga satu sarung. Ya, apa Bapak ya? Karena tadi memberikan ana ilmu juga nih, ya. Jadi yang paling pertama tolong. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya dan juga masukannya, dan juga terima kasih atas pertanyaan Bapak yang di sana. Jazakumullah khairah. Insyaallah kita bertemu pada pekan ketiga ya. Sekarang pekan pertama ya. Sabtu pekan pertama, nanti pekan ketiga insyaallah kita lanjutkan ayat ke 5, 6 dan 7. Ya, jazakumullah khairah atas perhatiannya dan kehadiran antum semua.
Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan rezeki yang halal, dan menjadikan ini semua mizan. Dan semoga Allah Ta'ala menghapus segala jenis keburukan di hati kita terhadap sesama saudara kita, ya kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.